Saat ini kita berada di lahan Jahe Merah, tepatnya milik Bapak Darto, di lokasi Batalion Infanteri Lintas Udara 502 Trisula, Kostrad Jabung, Kabupaten Malang. Kira-kira ini lahan berapa meter persegi, Pak Darto? Kurang lebih 14x75. 14x75? 75. Yang kemarin sudah dibongkar, ya. Saya coba bandingkan cuma 25 meter, itu bisa mencapai 3 kintal lebih. Ya. Pak Darto, ini jenis betul Jahe Merah, Pak Darto? Ya? Betul, jenis Jahe Merah. Jahe Merah. Usia berapa, Pak Darto ini? Ini usia 10 bulan. Bibitnya seberapa? Bibitnya panjang. ukurannya seperti begini. Ya. Dua mata nih. Jadinya seperti ini? Jadinya segini. Ya, dua kali lipat. Cara tanamnya bukan langsung kita segar kayak begini, tapi orang Jawa bilang dialumkan. Oh, dikeringkan. Agak lemas gitu. Terus, terus kita nanam ukurannya 40x40. Sama super nasa, POC nasa, dengan hormonik. Ini saya sudah menghabiskan super nasanya, saya pakai 500 gram. Yang tadi dua botol. Dua botol, ya. Terus ini hormonik dua botol, ya. Tinggal ini satu botol. Cukup. Cara menggunakan untuk nasanya bagaimana? Hari pertama, minggu pertama saya menggunakan, saya kocor dulu, super nasa. Karena ini memang membuktikan, ibaratnya seperti 1 ton pupuk kandang. Dan selang hari berikutnya, saya menggunakan semprot hormonik dan POC nasa. Ukurannya, ini untuk super nasa, 14 liter air cukup dengan 1 hendok. Sangat-sangat irit ya, hemat, sangat hemat, dan di bawah pun kemana praktis. Terus kedua, yang untuk penyemprotan daun, mulai dari daun sampai batang, ukurannya ini 4, ini 1, ini 4, jadi 41 dalam 14 liter air, 3 kali penyemprotan, dan yang super nasanya cuma 12 liter. Minggu sekali atau 1 bulan sekali? 1 bulan sekali, menjelang panen itu rutin, 2 minggu sekali saya semprot. Ya. Saya lihat kemarin dan saya sudah bandingkan 25 meter ambil itu 3 kintal lebih, 3,5 kintal. Berarti kalau prediksi saya 75 meter itu bisa dapat 41 kintal. Tapi rata-rata satu biji ini bisa mendapatkan 5 kilo. Betul. Luar biasa pemirsa. Bayangkan dengan bibit yang hanya 2 ini, 2 mata ya. Ditanam satu titik itu bisa menghasilkan panen 5 kg. Kira-kira 1 kilo berapa? Kemarin yang saya beli bibitnya itu bisa mencapai 10.000 ke atas. Ini saya akan jelaskan sedikit masalah perbedaan tanaman yang sehat dan siap panen. Contohnya yang ada berada di depan saya ini. Kalau perbedaan yang rusak tanaman yang nanti hasilnya pun rimpangnya sedikit, itu ciri-cirinya daun tuh rusak dari atas. Pada saat musim hujan dia rusak dari atas sampai ke bawah sini, pangkal bawah. Itu diletakkan rusak, hasilnya rimpangnya sedikit. Tetapi kalau kita lihat keringnya yang pada saat siap panen tua itu dari bawah ke atas. Mengering merata ya. Merata. Sama dengan yang ini. Jadi mengering dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Itu ciri-ciri tanaman yang siap panen dan hasilnya pun bagus. Jadi setelah melihat seperti ini, teman-teman menyampaikan bahwa ini tujuannya, misi visinya adalah Indonesia Makmur Raya. Pak Darto yakin itu? Saya yakin. Nanti akan ke depan di mana memang NASA ini mulai merangkak dari bawah, membuktikan bahwa di militer juga sudah menggunakan. Begitu ya? Betul. Misi NASA memang betul-betul terbukti. Karena itu produksi organik asli, tidak menggunakan bahan kimia. Sebab kalau kita menggunakan bahan kimia pada tanaman atau pada sayuran ya, kita makan pengaruh ya. Saya rasa di sini kalau kita menggunakan produk NASA, hasilnya pun puas, bagus, ke tubuh kita pun sehat. Maju! Jalan! Hooray!